Menurut sebagian dari kita, mungkin kata-kata jangan rindu, berat, biar aku saja ini termasuk kata-kata yang buat baper. Tapi ada yang kita lupa, teman-teman. Jauh sebelum ini, ketika Rasulullah merasakan sakaratul maut dan menahan rasa sakitnya sakaratul maut, Rasulullah bilang, "Ya Allah, betapa sakitnya rasa sakaratul maut ini. Jangan timpakan rasa sakit ini kepada umatku. Biar aku saja yang menanggungnya." Masya Allah, teman-teman. Segini banget loh perjuangan Rasulullah untuk kita. Pernah gak sih kita itu baper dengan apa yang Rasulullah lakukan? Seberapa sering kita itu bersolawat kepada Rasulullah? Seberapa sering kita menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah? Seringkali kita itu lupa sama Rasulullah, teman-teman. Padahal pas Rasulullah sakaratul maut, yang diingat itu kita. Rasulullah itu demi kita berjuangnya, tapi kita demikian sama Rasulullah.